Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada. Saat ini saya masih berada di areal perkebunan ataupun di pegunungan Aceh Utara ya, di pedalaman Aceh Utara. Udaranya sejuk sekali ya, kita menikmati pemandangan yang sangat indah. Salam sapa buat sahabatku semuanya yang berada di seluruh Indonesia, yang berada di seluruh Nusantara. Salam persaudaraan, salam persahabatan dari saya di Aceh, Imran Pase. Inilah suasana perkebunan Nisa Mantara hari ini. Ini mau hujan teman-teman, udah, kabutnya udah keluar nih, udah mulai keluar. Hari ini tanggal 29 November tahun 2001, tahun 2021. Jadi sekitar jam 4 sore ini. Ini udah keluar kabutnya. Semoga yang badan besar tidak datang hari ini. Kita lagi sendiri nih. Kita berada di atas ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut ya. Udaranya sejuk sekali, teman-teman. TIJ tidak ada di daerah sini. Jangan tanyakan TIJ. Ini saya lagi sendiri ya, sahabat. Aceh adalah sebuah wilayah yang sangat kaya sumber daya alamnya. Walaupun SDM-nya masih sedikit berkurang, namun sumber daya alamnya melimpah ya, yang telah Allah berikan untuk rakyat Aceh. Allah ciptakan bumi ini yang begitu indah, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, indah sekali. Buat kalian semua yang belum pernah datang ke Aceh, silakan berkunjung ke Aceh. Saat ini Aceh dalam suasana aman dan damai, kondusif ya. Walaupun beberapa hari lagi menjelang Milad Gam, 4 Desember 1976 dan 4 Desember 2021, teman-teman. Bermakna Milad Gam yang ke-45 tahun. Semoga Aceh tetap aman dan damai ya, sejahtera tentunya. Harapan kita bersama. Inilah suasana pegunungan Aceh Utara. Teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, ada yang tahu ini pohon apa? Ini ada durinya. Ini ada durinya ini. Itu ada lagi di bawah. Ini tumbuh sendiri. Tidak ditanam ini. Tumbuh sendiri di hutan yang sangat lebat ini. Tanahnya subur. Ini buahnya. Sudah berbuah dia. Ini jernang teman-teman ya. Jernang. Tahu enggak jernang? Oke teman-teman. Dingin sekali teman-teman. Ini enggak tahan lagi nih. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Insyaallah nanti malam kita buat live streaming kalau memungkinkan ya. Udaranya sangat sejuk, dingin di area pedalaman ataupun di perkebunan Nisa Mantara. Inilah suasananya. Saya sampaikan teman-teman semuanya ya, salam saya dari Aceh untuk kalian semua. Tidak ada urusan dengan TIJ. Ini Imran Pase. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Silaturahmi kita sore hari ini hanya ini saja ya. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan oleh Allah segala urusan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabutnya sudah datang ya. Tebal sekali kabutnya. Semua kendaraan yang melintas harus berhati-hati ya. Suasana sore hari di pegunungan Aceh Utara ya. Di
kawasan perkebunan ataupun pegunungan Aceh Utara. Ini jurangnya sangat ekstrim sekali ya, sangat dalam sekali. Cuaca sangat ekstrim nih. Ini kabut. Jarak pandang sekitar 5 meter ke depan, teman-teman ya. Kendaraan harus berhenti sejenak ataupun harus menghidupin lampu kuning.